Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project. Kali ini kita akan membagikan lagi tips-tips. Kali ini tips kesehatan teman-teman nih, tentang bagaimana makanan sehat versi kita, versi keluarga desa ya. Kita dari orang-orang desa semua, kita hanya cucu petani ya. Dan kakek cucu kita juga hanya seorang tukang kayu dan tukang batu ya. Jadi nih, kalau kita sehari-hari makan apa di masa pandemi teman-teman? Iya, pertama itu adalah nasi gendar kering ini teman-teman. Kering pun kalau nanti masih masih gak habis juga bisa kita hangat lagi. Kita hangatkan buat besok, masih enak, tambah enak. Kayak teman-teman kalau makan sayur gori itu bisa makin lama makin enak. Juga kita makan tahu bacem. Kenapa ini kita bikin sehat? Karena ini minyaknya sangat sedikit. Kayak tahu bacem itu kan gak pakai minyak teman-teman. Kita juga pakai gendar. Teman-teman tahu gendar? Gendar itu kalau nasi sisa teman-teman jangan dibuang. Nasi sisa itu bisa kita campur bleng atau bahan roti gitu, terus kita jemur, terus kita goreng lagi jadi lauk. Tak lupa kita juga ngambil tanaman gitu, tanaman daun kates atau daun pepaya teman-teman. Oke, Mister tadi makan dulu teman-teman. Yeah, selamat makan semuanya. Ini yang kita makan adalah yang bergizi dulu teman-teman, yaitu nasi dan kering tempe. Kita makan dulu teman-teman. Cuma untuk hari ini kita nggak makan sayur katesnya ya. Sayur katesnya nanti buat nanti siang ya, biar kita juga namanya di masa-masa pandemi seperti ini kita harus bisa mengatur pola makan juga, berapa kalori yang harus kita makan. Jadi walaupun kita orang desa, kita tuh harus tahu kalorinya berapa, dari gorengan kita dapat berapa. Tapi kita nggak pernah makan gorengan sih. Kita dari satu sendok nasi itu ada berapa kalori yang harus kita makan. Ini kita pakai tahu bacem teman-teman, ini yang sehat. Ini juga teman-teman kalau mengurangi minyak, kita teman-teman bisa mengurangi kolesterol juga, mengurangi. Kita makan dulu, sangat lezat teman-teman. Makanannya sangat lezat teman-teman. Nasi dipadu dengan kering tempe bersama dengan tempe bacem dan tahu bacem. Jangan lupa gendarnya, ini sangat enak teman-teman. Ini benar-benar makanan dari desa yang sangat enak. Buat teman-teman yang merasakan masa pandemi di mana semua makanan serba mahal, ini bisa dijadikan alternatif makanan ya teman-teman. Ya teman-teman enggak perlu makan daging ayam yang benernya itu juga banyak kolesterol dan banyak trigliserinnya, dari minyaknya juga, dari lemaknya juga, dan cara masaknya juga. Kita mencari makanan yang nabati, yang benar-benar bagus untuk vegetarian juga teman-teman. Ini pola makan seperti ini juga bagus untuk vegetarian, karena kita tidak makan binatang ya atau hewan, daging binatang, tapi kita makan semuanya serba dari tanaman, dari vegetarian, dari vegetable ya, dari sayur-sayuran ya, dari nasi. Bahkan kerupuknya pun kita bukan kerupuk udang yang dari daging-daging gitu ya, apa kerupuk kikil kaki sapi itu, udah kita pakai kerikil. Kerupuknya pun dari nasi ya, sisa yang kita jemur, kita kasih belang, terus kita goreng kembali. Itu namanya kerupuk gendar teman-teman ya. Pernah dengar kerupuk gendar kan? Itu makanan yang sangat enak sekali untuk dimakan. Selain kerupuk gendar, kita juga tadi ada tempe bacem dan tahu bacem. Ini dari kedelai teman-teman. Ini juga dari sayur mayur. Dan tak lupa nasi. Nasi ini juga kita biasakan, nasi nggak harus anget juga sih. Kita bahkan nasi kadang nasi yang nasi wadang ya, kalau Jawa nyebutnya itu nasi yang nasi kemarin itu masih malah kandungan gulanya sangat sedikit. Itu bagus untuk diet, bagus untuk karena kadar gulanya sangat rendah dan itu bisa awet untuk tenaga kita dalam sehari-hari. Makanan seperti ini kurang lebih hanya membutuhkan nggak sampai 10.000 teman-teman ya, karena ini semuanya kalau kita hitung-hitung secara ekonomis dan finansial, ini cuma beras nggak ada sekilo ya, bisa buat beberapa hari. Dan sayur-sayurannya juga semuanya kita hanya beli tempe dan tahunya saja,
cuma untuk daun pepayanya kita ngambil dari, kita menanam pohon pepaya di depan rumah, di samping rumah. Terus untuk nasinya kan, apa kerupuk gendarnya kita juga nggak beli, tapi kita membuat sendiri kerupuk gendarnya. Kalau pingin teman-teman pingin rasa yang lebih enak, jangan lupa kasih sambel. Sambelnya itu sambel terasi atau sambel bawang putih, nggak tahu nggak teman-temannya, itu seger sekali. Jadi cuma lombok setan gitu diulek sama bawang putih, wah enak sekali teman-teman. Nggak perlu digoreng ya teman-teman, karena kita mengurangi juga minyak. Kandungan minyak kita harus berusaha untuk mengurangi biar tubuh kita selalu fit dan jauh dari kolesterol dan triglycerin. Kita peredaran darah dalam tubuh kita harus selalu sehat teman-teman. Jadi kita harus bisa menjaganya dengan baik. Teman-teman jangan lupa juga menyiapkan air minum. Kita minum sehari 2 liter ya kalau bisa teman-teman. Ini untuk makan pagi ini kita biasanya minum sampai 3 gelas. 3 gelas kecil yang 200 ml. Jadi setiap makan pagi kita minum 600 ml. Siang 600 ml. Pokoknya tubuh manusia itu karena kandungannya banyak darah, kita perlu banyak cairan yang kita harus banyak minum. Gitu teman-teman. Oke, udah mau habis teman-teman. Silakan teman-teman bisa mempraktekkan makanan seperti yang kita lakukan seperti ini teman-teman. Karena ini makanannya sangat murah sekali. Nih, kita ambil gelas dulu nih, kita ambil gelas nih. Nanti kita kasih 3 gelas air. Sangat segar. Ini nasi apa? Sayur daun kates atau daun pepaya bisa kita makan buat nasi nanti siang dan nanti sore teman-teman. Jadi bisa berhemat juga untuk lauk sehari-hari selama masa pandemi ya teman-teman. Bisa. Oke, kita isi airnya dulu teman-teman. 1 gelas yang pertama kita minum teman-teman. Gelas yang kedua teman-teman. Segar. Gelas yang kedua. Oke, kita minum gelas yang ketiga teman-teman. Kita harus selalu minum yang banyak teman-teman. Beraktivitas jangan sampai kurang minum cairan teman-teman. Kita harus selalu minum yang banyak. Oke? Kenyang teman-teman. Setelah kita makan seperti ini teman-teman, jangan langsung beraktivitas yang berat seperti lari-lari. Kita tidak perlu terlalu berat. Oke, kita minum yang setengah. Jadi 3,5 nih untuk pagi hari ini teman-teman. Lumayan menyegarkan di pagi hari ini dan kita siap untuk beraktivitas. Sangat segar. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menyaksikan video dari kita. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.